Dengan protokol kesehatan ketat dan mengurangi durasi sholat bacaan Al-Quran, ratusan warga Sumedang melaksanakan sholat gerhana berjamaah di Masjid Agung Sumedang, Jawa Barat. Tak hanya itu, jika biasanya sholat gerhana berlangsung cukup lama, namun kali ini pihak DKM dengan membaca surat serta mengurangi durasi khutbah setelah sholat. Di wilayah Kabupaten Sumedang sendiri, gerhana bulan merah atau super blood moon dapat terlihat dengan mata telanjang. Sejumlah warga tampak penasaran dengan fenomena yang disebut terjadi 2,5 tahun sekali ini. Pada malam ini pelaksanaan sholat gerhana bulan pada malam di Masjid Agung ini, karena kita masih pandemi COVID-19, jadi seharusnya memang panjang, waktunya lama, tetapi karena ini sedang terjadi COVID, sunat bisa dilaksanakan, jamaah bisa datang, tetapi tetap protokol kesehatan tetap dipakai, dijaga. Pada jamaah yang hadir wajib memakai masker, dijaga jarak, dan tidak lama-lama sholatnya. Seharusnya ini lama kan, tapi karena masih COVID-19, maka ini dipersingkat. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan jamaah memang banyak dan protokol kesehatan tetap kita pakai.